Pemandu kenderaan pacuan empat roda yang terbabit dalam kemalangan maut dua beradik dalam perjalanan ke sekolah pagi tadi sudah ditahan polis. Suspek yang juga lelaki berusia 50-an itu ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB Balai Polis Salak di sebuah kebun kira-kira jam 1.20 petang tadi. Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Muhammad Haizam Ahmad Shahabuddin berkata, siasatan awal mendapati suspek bekerja sebagai kontraktor. Katanya polis juga telah mengambil sampel darah suspek untuk dihantar ke Jabatan Kimia bagi siasatan lanjut selepas ujian awal saringan air kencing mendapati lelaki terbabit negatif dadah. Kenderaan suspek turut dirampas dan permohonan reman akan dibuat esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Dalam kejadian jam 7.12 pagi tadi, mangsa Ahmad Zuhal Nur Azlan, 17 tahun dan adiknya Ahmad Marik, 13 tahun menaiki motosikal jenis Honda EX5. Dalam perjalanan menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Simpang Beluru, maut selepas terbabit kemalangan dengan pacuan empat roda berkenaan.